Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih di Belajar Nesia Channel. Kali ini kita membahas tentang banner laundry atau baliho atau X banner laundry. Tampilannya seperti ini. Yang akan kita bagikan adalah versi PSD dan juga CDR-nya. Ini adalah yang kelima dan ini yang terakhir ya, kita persempit aja dari satu yang keempat dan sampai keempat ada di channel ini. Kita langsung pada pembahasannya. Oke, teman-teman tidak perlu berlama-lama. Seperti biasa, saya sudah siapkan di sini untuk desainnya. Pertama ada yang Corel Draw dan yang kedua ada yang PSD ya, seperti yang teman-teman lihat seperti ini. Oke, saya akan praktekkan atau saya contohkan bagaimana cara mengeditnya, hal-hal yang secara basic dan juga sederhana ya. Pertama yang kita bahas yaitu di dalam Adobe Photoshop ya, ini untuk X banner 1x3 1x3, kalau yang ini adalah X banner ya, tadi banner maksud saya, sedangkan yang ini bisa digunakan untuk baliho ya. Oke, untuk mengeditnya saya contohkan bagian yang 1x3 aja ya. Di sini teman-teman seperti biasa di sini ada panel layer, di bawahnya itu banyak aset-aset gambar ya. Tentu di sini aset gambarnya diambil dari website gratis yaitu dari unplus.com ya. Kecuali satu yaitu dari prepik.com yang ada di thumbnail lah yang ini. Nah ini teman-teman gambarnya dari prepik.com karena kita kesulitan ya untuk mencari model gambar di gambar gratis, maka kita ambil dari gambar yang premium ya. Ketika saya download ini premium ya, masih gratis. Nah nanti ini kita tidak dibagikan, tapi linknya nanti akan kita disematkan di dalam download ya dari file yang kita bagikan. Oke, untuk cara penggunaannya teman-teman saya contohkan aja dulu ya, silahkan nanti ditarik aja untuk gambar orangnya. Setelah itu dibuka dulu untuk kuncinya dan di sini ada remove background, tinggal diklik aja jika Anda menggunakan Adobe Photoshop 2021 ya, seperti saya ini otomatis untuk objeknya menjadi sudah hilang seperti itu. Kalau sudah tinggal di drag aja dan dimasukkan ke dalam desain yang kita buat. Oke, ini ya. Kita perkecil aja, di drag sambil ditekan alt, lalu di drag lagi, tekan alt lagi dan disimpan di bagian ini. Oke, kalau sudah tekan enter dulu ya. Teman-teman di sini perlu diketahui bahwa aset gambarnya itu menjadi gambar grup-grup ya. Kita coba yang ini, kita hide dulu. Nah, kita cek dulu ini tulisannya teman-teman. Clean and clear itu harusnya ada di atas ya. Jadi yang ini disimpan di bawah tulisan clear and clear and clean and clear maksud saya. Nah, jadi seperti ini ya cara memasukkan modelnya. Oke, itu ya. Jadi teman-teman kalau mau juga menurut saya buat sendiri aja lah, bolehlah dengan pegawai teman-teman atau oleh teman-teman sendiri gitu kan, bisa diupayakan dengan saudara yang good looking ya, yang eye catching, enak dilihat misalkan seperti itu. Karena jujur aja admin tidak punya aset gambarnya ya untuk yang boleh dibagikan seperti itu. Itu untuk model. Dan selanjutnya di bagian belakang di sini ada aset gambar yang digunakan clipping mesh ya, di sini clipping meshnya. Dan selanjutnya ada juga untuk judul ya. Nah di sini ada judulnya teman-teman, untuk hapsa ajanya ya. Jadi caranya kita coba hide dulu ya di sini. Nah jadi di sini ada stroke ya atau offset. Nah di sini ada gradient. Nah yang ini kita munculkan aja yang dua teman-teman. Ini yang warna putihnya kita ganti misalkan dengan Bang Jack Laundry ya, misal ini ya Bang Jack Laundry. Ini juga diganti sama dengan Bang Jack ya. Oke, Bang Jack Laundry. Nah seperti itu teman-teman. Oke,
Oke, kita coba dikasih spasi atau teman-teman jika tidak sama ya, tinggal digeser-geser aja. Iya, ini Bang Jack ya, pakai G harusnya bukan pakai K. Nah, seperti itu. Ini untuk Bang Jack-nya. Sebentar ya, biar sama. Ini caranya lebih mudah dengan di duplikat aja. Oke, kita kasih dulu spasinya. Nah, yang ini ya, di duplikat aja, Ctrl J seperti itu. Kita geser dan kita ganti menjadi warna putih. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita buat gradien ya. Yang ini gradiennya, ini simpan dulu ya. Oke, yang Bang Jack yang ini ya teman-teman, di klik kanan lalu ada blending option. Nah, di bagian blending option ini kita pilih gradient overlay. Nah, ini sudah ada ya teman-teman warnanya. Nanti kalau mau disamakan tinggal diklik aja, klik dua kali. Nah, ini dipilih warna kuning, dan ini juga sama, klik dua kali dipilih yang lebih gelap mungkin ya. Oke, nah seperti itu. Setelah itu ada stroke ya. Nah, di sini ada stroke teman-teman, warnanya ini boleh disamakan seperti ini ya. Itu tekan oke aja, lalu oke lagi. Nah, tetapi di sini warna putihnya belum keluar ya teman-teman. Cara membuat warna putihnya, jadi yang tadi ada efek ya, yang ini diduplikat lagi, Ctrl J lagi. Oke, yang bagian depan itu tanpa stroke ya, jadi ini di invisible ya, invisible aja, itu satu ya, kelihatan berkurang. Nah, kalau yang ini tanpa gradient, nah seperti itu, lalu digeser. Nah, sekarang udah kelihatan warna putihnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk cara membuat tulisannya, silakan lakukan di hal yang sama, kecuali yang ini ya, yang deskripsi ini kita tidak dibuat dengan tulisan ya, tetapi dibuat dengan curve atau objek ketika di Illustrator. Tapi di sini menjadi objek, jadi silahkan nanti digunakan text tool aja ya di bagian yang ini. Nah, tinggal di drag. Nah, seperti itu. Nanti tinggal dimasukkan aja, diganti aja untuk deskripsinya. Boleh alamat atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan banner saudara yang dipakai, seperti itu ya. Lakukan hal yang sama, kecuali yang X banner ini tidak ada modelnya, teman-teman. Admin sudah kelelahan menyimpan di mana modelnya itu paling pas ya, karena di sini areanya sudah habis dibuatnya, seperti itu. Lanjut ya, itu untuk yang Corel Adobe Photoshop. Selanjutnya kalau yang Corel Draw, nah yang ini ya teman-teman, yang Corel Draw. Untuk yang Corel Draw hampir sama, hanya saja di bagian fontnya ya, itu lebih mudah di bagian yang ini. Jadi tinggal di ungroup all aja dulu bagian fontnya. Nah, seperti yang tadi ya, ini masih dalam bentuk font. Kalau yang gradient, yang ini tidak dalam bentuk font, tapi dalam bentuk objek ya, atau curve atau curve lah ya di tulisannya. Oke, ini ada H-nya, tarik dulu. Ini tinggal diedit aja, teman-teman. Nah, seperti tadi ya. Bang Jack. Nah, Bang Jack laundry. Nah, seperti itu, kita turunkan ke bawah dulu. Ini juga sama, paste, oh maaf, supaya stylenya tidak berubah teman-teman, jadi ditulis aja. Oke, ini lanjut, ini untuk drop shadow ya. Drop shadow nanti bisa dibuatkan aja, yang ini juga sama, berarti tulisannya Bang Jack. Nah, seperti itu ya, Bang Jack laundry. Tinggal ditarik aja, ini juga sama, ditarik. Ini sudah berurutan teman-teman. Ini untuk offset, tapi di dalam Photoshop ini dibuatkan menjadi outline ya, tidak apa-apa, yang penting hasilnya sama. Nah,
yang belakang yang ini ya, kita kasih warna putih aja. Oke. Nah, yang depan ini kita kasih gradient fill. Caranya ada di sini, interactive gradient fill. Di sini ada copy fill dan dipilih. Nah, seperti itu. Mudah sekali, teman-teman. Oke, ya. Silahkan nanti tinggal dirapihkan. Di bagian bawah ini ada yang tertinggal, teman-teman. Untuk modelnya ya. Kita coba ambil aja salah satu di sini. Oke. Nah, ini ya, ada yang tertinggal. Nah, tidak apa-apalah, mudah kalau tertinggal juga. Jadi tinggal diturunkan aja ke bawah dengan control back down beberapa kali hingga si objeknya itu ada di bagian bawah ini ya. Sebentar. Nah, yang ini harusnya di ungroup all dulu, ungroup all. Turunkan ke bawah dengan control back down sampai si objeknya itu ada di dalam frame. Nah, ini sudah kelihatan teman-teman, frame-nya sudah masuk di area bawah. Nah, seperti itu ya. Jadi tinggal di drag aja. Oke. Itu mungkin sesederhana itu untuk menggunakan template ini. Tidak perlu ribet ya, teman-teman, menurut saya pribadi, karena sudah disiapkan untuk aset gambarnya. Oke, nah nanti tinggal dirapihkan aja ya, digeser ke bagian belakang. Oke, seperti ini. Nah seperti itu. Oke, itu dulu sepertinya untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk templatenya. Ini gratis, jangan lupa di subscribe. Terima kasih, salam belajar Nesya Channel.